Halo, selamat siang semua teman-teman. Assalamualaikum, apa kabar? Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Like dan subscribe channel ini, guys. Oke, terima kasih. Sekarang ini aku lagi nak keluar, nak cari barang dan cari nasi bungkus untuk kawan-kawan. So, ikutin saya terus, guys. Nah, ini kawasan kerja saya, guys. Kita keluar dulu. Sayangnya di sini ni buka gate buka sendiri, guys. Macam ni lah keseharian saya di Malaysia ni. Masuk kerja, lepas tu keluar lagi cari makanan, jalan-jalan. Tak cukup membosankan lah sebab banyak travelling dekat sini. Sebab kebanyakan kerja saya ni, saya pergi sana sini sana sini. So mengurangi rasa bosan. Okay, kalau di Malaysia ni untuk makanan dia cukup murah lah. Untuk pagi tu, pagi tu mungkin dalam RM5 tu boleh jugalah. Tapi tengok-tengok setengah kedai juga, bukan semua kedai macam tu. Kalau kita makan dekat restoran, kedai mahal, mahal lah. Tapi kalau makan dekat kedai-kedai biasa je, so murah lah. Jadi contoh kalau gaji kita satu hari RM50, pagi tu minum dengan contoh makan kuih ke roti canai ke nasi goreng tu boleh dapat RM5 macam tu. Tu boleh lah satu kali makan untuk pagi. So untuk tengah hari pula, tengah hari pula tu nasi mungkin dalam RM5 tu dah lauk ayam. Minum teh o ais ke milo ais ke tu cuma RM2. So dalam RM6, dalam RM7, RM8 gitulah. Kalau makan malam, makan malam ni kalau kita nak sup ekor mahal lah. Tapi kalau setakat untuk makan nasi goreng ke makan goreng-goreng lah, contoh nasi goreng kampung, nasi goreng ayam, nasi goreng Cina, tu cuma dalam RM6 juga, RM5 macam tu. So pagi RM5, tengah hari RM8, lepas tu malamnya RM8, dalam RM21 macam tu, RM20 pun boleh lah. So kita ada lagi simpan dalam RM30. RM30 tu kita boleh simpan. Itu lain-lain lah, belum rokok lagi. So biasanya kalau rokok ni, rokok ni kadang kalau Dunhill mahal lah. Dunhill dalam RM17.5. Tapi kalau kalian nak hisap John ke Surya, itu murah. So lebih baik tu tak payah hisap lah, untuk menjaga kesihatan you all semuanya. Kali ini aku cuba untuk bercakap Melayu. So kalau ada apa-apa yang salah tu, mohon maaf lah, guys. Sebab saya bukan orang Malaysia. Okay, kita dah nak sampai dekat untuk beli nasi bungkus. Sebab saya ada member dalam 2 orang je kat sini. So saya hanya beli nasi bungkus dalam 3 untuk saya jugalah. So nanti aku akan review harga dia kat sana, guys. Saya akan bungkus, saya akan tunjuk dekat you all berapa satu bungkus untuk nasi di daerah Simpang Pulau Ipoh ni, guys. Okay, kita dah sampai. So kita beli nasi dekat yang biasa-biasa je, guys. Ni aku tunjukkan eh. Guys, dekat kedai-kedai macam ni je lah kita boleh makan. Sebab kita ni kan pendapatan tak begitu banyak, so kita sesuaikan bajet kita lah, guys. Okay, saya bungkus nasi dulu dah. Macam ni je lah. Dia ada nasi, sayur dengan ayam goreng, guys. Dan itu ada sambal. Dekat sini dia cuma RM5 je. So murah lah, kan? Untuk okay, dengan itulah dia ada ayam, nasi dengan
sambal belacan ke, dia cuma RM5. So kalau dikruskan dengan duit Indonesia, sebab RM1 mungkin dalam 3,000 lebih, so dalam 15,000 ataupun 16,000 gitulah sekali makan. Itu belum air lagi guys. Kalau air contoh TO ice atau es teh, itu cuma dalam RM1.50. Okay, pakai seatbelt dulu sebab kita kena taati undang-undang Malaysia ni kan. Sebab kita kan bukan warga negara, so kita kena patuh hormat. Kalau kita makan dekat kedai-kedai restoran gitu, so harga dia agak mahal sikit lah. Sebab saya ni kan gaji pas-pasan, cukup-cukup makan je lah. Gaji siput guys, orang cakap. So makan tu kena berjimat-jimat lah. Sebab tu kita nak kumpul duit lagi, hantar kampung lagi, simpan duit. Sebab kita ni bukan orang senang. Lainlah kalau dia orang ni yang gaji-gaji berpuluh-puluh ribu tu okey lah. Sebab kita orang ni satu bulan boleh dapat berapa je kan. Undang-undang di Malaysia ni kita kena taat, sebab satu sekali saman je dah dalam 300. Kalau duit kita ni dalam 1 juta lebih, so kita kena berhati-hati lah guys. Biar kita tak kena saman dan kita taati peraturan dekat Malaysia ni. Kita di sini harus berjimat cermat guys. So tadi beli ais batu di Speedmart. So ini ais batu, harga dia cuma RM1.50. Dan kita minum ni Sprite guys. Sprite ni pun cuma RM2.50. 1.25 liter. So kalau ikutkan beli TOS RM1.50 tu satu bungkus. So kalau dah 3 berarti 4.5. So kalau kita beli ini lebih jimat, kita boleh minum ramai-ramai. Okay, kita tuang airnya di sini. So kalau ini kan cuman RM5, RM6.50. Dapat banyak guys, boleh minum ramai-ramai. Oh ini panas-panas gini, enaknya minum Sprite. Oh, menghilangkan dahaga guys. Ini Cik Khalid, supervisor TNB. Dia suka minum air ais. Setelah kita makan, kita layah-layah di sini guys. Ah itu Mas Narto lagi telepon anaknya guys. Nasib perantauan kayak gini. Rindu sama anak istri. Lemeknya kerdus. Yang ini main game ngeler petang. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Dan tunggu next video berikutnya. Bye bye.